التحيات الإسلام والتحيات الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشكر بدا الله سبحانه وتعالى حسين ما ترحب بحكا لكرا بكا بإذن هداية من الهناية serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan hari ini melanjutkan kajian kita pada hadis tarawih nawawiyah. Kita masih pada hadis yang kedua. Pada malam hari ini kita masuk pada sub judul yang ketiga keempat. Iman, Islam, Ihsan, dan sekarang As-Sa'ah di hari kiamat. Pada potongan yang sebelumnya, yaitu pada sub Islam, Iman, dan Ihsan, para ulama mengatakan semua perkara abadnya ini masuk kepada tiga pokok ini. Pada Iman, Iman, Islam, dan semua itu dari sini. Oleh karena itu, para ulama kemudian ulama hadis menyebutkan usul Islam itu kembali kepada tiga hadis. Sebab mengatakan ada empat hadis. Yang pertama hadis dengan amal niat, yang kedua hadis yang kedua ini, yang ketiga adalah hadis al-halal bayyin wal-haram bayyin. Nanti pada kemudian akan dikatakan. Sebenarnya mengatakan pokok Islam kembali pada tiga. Yang pertama adalah amal dunia, yang kedua hadis Jibril, yang ketiga adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang bid'ah dan lain sebagainya. Man amila amalan laisa alaika amruna wa huwa rabbi. Itu nanti hadis yang kelima dari Quran hadis Al-Qur'an. Nah, pada malam hari ini kita lanjutkan pada perkara hari kiamat. As-Sa'ah. Jibril alaihissalam mengatakan, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, akhbirni an-Sa'ah. Wahai Muhammad, beritahu tentang hari kiamat. As-Sa'ah. Kalau Sa'ah itu sebetulnya kalau kita mengangkat secara terhadap, ya jam. Ya jam. As-Sa'ah. Tapi kalau termasuk bahasa Al-Quran, As-Sa'ah itu adalah hari kiamat. Seperti Al-Quran menyebutkan dengan jelas, Al-Naka As-Sa'ah di Ayyan Musa'a. Itu kata Allah SWT. Wahai Muhammad, ketika mereka bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, An-Sa'ah, Ayyan Musa'a, kapan terjadi? Kulunna ma'amuna ila inda Allah. Katakanlah bahwa kapan terjadinya itu sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam, akhirnya An-Nisa', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang pertama bertanya Jibril dan ditanya adalah Rasulullah. Ya. Jadi tentang hari kiamat ini Allah Subhanahu wa taala terbanyakkan menyebutkan Al-Qur'an mengingat kepada kita manusia bahwa yang namanya dunia ini asal katanya dana. Dunia, dana itu rendah. Dani itu rendah. Jadi dunia ini rendah dan rendah. Kalau kita mencari dunia, berarti kita mencari yang rendah dan menjadi rendah. Kira-kira begitu. Nah, maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka yuridu hasad dunya nuktihi." Wa ma lahu bil akhirati min nasib.
tidak seberat sayapnya nyamuk. Jadi di sisi Allah dunia ini dia tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Tengok sayap nyamuk, bisa dapatkan? Susah, terlalu susah. Sayap nyamuk kecil pun mungkin kita tak tahu Allah mana yang ini. Sayap pelaku ya Allah itu masih kita pegang, kita lempar, sudah mewangi pun. Apalagi sayap nyamuk. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia ini tidak seberat. Maka dunia itu akan katanya dana, dunia, jani, ya, rendah. Jangan apa kalau kita menjadi orang yang rendah. Karena dunia ini sangat sederhana, ya kan? Walaupun orang mungkin melihat kekayaan alam, ya kan? Yang mahal-mahal, an-nahas juga sekarang itu, yang mahal-mahal, ada emas, ada mulia, ada apa semuanya, itu tidak seberapa, ya. Nah, tapi kalau soal makan dan itu harus terakhir, nasdaq lebih hasil. Kalau orang itu mencari tanam kebun-kebun akhirat, akan kami tambah dia. Kalau kita mencari akhirat, Allah akan mudahkan kita untuk mencari akhirat. Akan mudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan dapatkan dunia. Bahkan lebih baik daripada orang mencari dunia sendiri. Lebih baik. Kenapa? Walaupun nominalnya mungkin menurut orang yang kaya dengan tanaman mereka yang kita dapatkan sedikit, tetapi bagi Allah ketika dia berkaya itu bagi kita sama selamat. Karena kita lihat kan betapa banyak orang yang duitnya banyak tapi dia tidak menikmati. Ya lho. Ya. Hari-harinya masa mudanya habis dengan mencari dunia. Masa tuanya lepas lelah fisiknya, sakit dia. Walaupun dia sudah mengumpulkan banyak dunia, saat dia masih muda, saat dia tua dengan kondisi fisik yang sakit, dia tidak melihat apa-apa. Tidak menikmati apa bahkan orang lainnya yang mendapatkannya. Maka itu, apakah kemudian kita meninggalkan dunia? Tidak. Justru kalau kita ada kesempatan mendapatkan dunia seisinya, maka tidak apa, ambil. Tapi semua ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan hitung semuanya. Ya. Wa ma yu'minullah hafadun hasan wa dha'ifu lahu ad'afan kathira. Barang siapa yang meminjamkan hartanya untuk Allah, walaupun harta itu dari Allah, dipinjamkan untuk kita, lalu kita pinjamkan untuk Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dha'ifu lahu ad'afan kathira. Allah akan diperbanyakkan pinjaman itu pahala itu. Jadi as-sa'ah hari kiamat, ya hari ini tanda-tanda kiamat itu sudah sangat jelas. Setahun terakhir, dua tahun terakhir lah, hujan di Arab, negara Jazirah Arab, khususnya yang selama ini bagus, krim, kerontang, batu, ya kan? Tapi Allah itu kan hujan. Bahkan tahun ini salju. Sudah pasti itu salju semua. Dan hari ini, gunung-gunung batu itu sudah berlalu. Untuk orang kota. Dan orang bisa menanam di luas di Arab. Semua Jazirah Arab. Sungai-sungai yang dulunya ditenggelamkan oleh Allah melalui pasirnya sekarang muncul. Dan penelitian akhir-akhir para arkeolog itu menyebutkan memang di daerah Arab itu ada sungai besar. Yang ditimbulkan dengan pasir besar ini. Dan
dan bermalam. Seluruhnya. Ya. Belum lagi yang lainnya. Tadi saya baca hadis Rasulullah riwayat Tabrani, di antara tanda hari kiamat itu banyak orang meninggal dunia basra wafatu mendadak. Kelaminnya susah, ngomong, ngobrol, tidak apalah, sakit kan. Terdengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia pulang dan pulang. Ya, ayat tadi. Atau banyaknya gempa atau tsunami. Dan luar biasa, gempa Indonesia itu beruntung, bahkan dahsyat tahun ini. Tanah dipindahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. 2 kilometer, 10 kilometer dari mana? Ya. Penduduk ditenggelamkan, lalu ditutup dengan tanah sebelahnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, Al-Khasah dan Asara di belah tanah itu, lalu di timur. Ya, seperti Fir'aun dan seperti Korun, itu kan harta karun itu tanah di belah Rasulullah Ta'ala. Nah, masukkan semuanya. Termasuk Korunnya dan yang mengikutnya. Lalu dia tutup Rasulullah Ta'ala. Itu khasat. Kalau khasat nanti ini, Rabi'ah ke Rasulullah Ta'ala. Kami atau masukkan dia, ya, dan hartanya sekalian, dan orang semua korun. Itu yang terjadi paling. Ya. Yaumul Qiyamah, asal hari kiamat itu sudah sangat dekat. Nanti terkait tanda-tanda yang sampai pada Rasulullah SAW, lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Nah, di sini Allah SWT akan menginginkan kepada kita tentang keimanan kita tentang hari kiamat itu. Yang oleh orang-orang muslim secara umum mereka cek. Tapi manusia yang seperti binatang tadi,
dia harus mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dibuat. Yauma tashhadu 'alaihim arsaluhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami minta pertanggungjawaban dari lidah mereka, dari telinga mereka, dari mata mereka, dari tangan kaki mereka, bahkan apa? Kulit mereka. Kulit kita ini akan bersaksi dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itulah hari kiamat. Karena itu para ulama mengatakan hari kematian itu adalah tanda-tanda kiamat. Kematian itu tanda kiamat dan kematian itu adalah awal kehidupan. Hakikat kehidupan kita adalah kematian itu sendiri. Kenapa? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha. Ketika menikmati hari surga kata Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha. Khulud itu abadi. Berarti enggak ada lagi. Sementara dunia kita disebutkan dari ya sementara. Dalam perasaan salah, jalan dunia ini seperti orang yang lewat di sebuah perjalanan. Ya. Kalau dia kena lelah, berarti dia di bawah pohon. Jadi dunia ini kita seperti kita berjalan musafir karena lelah, lalu kita istirahat sebentar, itu dunia. Pasti lebih lama perjalanan daripada masa istirahat. Istirahat. Perjalanan itu kan lama sejam. Dari perjalanan yang berjam-jam. Berjam-jam. Nah, T. Nah, dari kalimat mal mas'ul anha ta'ala min sa'il, kata Rasulullah SAW, yang ditanya ini tidak diketahui pada yang bertanya, ini mengisyaratkan bahwa hari kiamat itu adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma istakhara Allah Subhanahu wa taala fi ilmiha. Hanya oleh Allah. Dimana oleh Allah? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khamsin la ya'lamunna illa Allah. Summa tala inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu ghais wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut inna Allah alimun khabir. Kata Rasulullah, SAW, ada lima perkara yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Apa itu? Al-Fatihah dalam surah Rahman. Inna Allah ma'amdahu al-Musa'ah. Hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Itu satu. Yang kedua, wa'nazzilu ghais. Turunnya hujan. Hanya Allah yang tahu. Kata orang, itu kan ya, memprediksi. Hanya prediksi. Pun sering-sering meleset. Sering meleset. Kalau kita tengok di internet misalnya, Sungai Liat besok akan hujan. Nyatanya besok. Nanti setelah kita lewati, dia cuma pada waktu berawal. Ada kira-kira akan hujan. Kemudian akan cerah. Ternyata berbeda. Hanya perkiraan. Makanya hanya perkiraan cuaca. Hanya perkiraan. Tidak pasti. Jadi hujan itu Allah yang tahu. Allah yang atur. Jadi kalau orang biologi itu bilang begini, setiap tempat itu ada tumbuhan yang khusus untuk tumbuhan. Kalau tumbuhan itu kita tetap, maka ekosistemnya akan rusak. Orang-orang berada di apa? Tapi yang jelas, ya kan? Ketika kita rasakan di babak belitung ini di saat timah itu dibebaskan di tambang oleh kaya, maka banyak ekstrem alam yang akan muncul, terutama di aliran sungai. Jumlah ikan khusus yang spesies bangka itu hari ini punah, hampir semua punah.
tumbuh-tumbuhan yang harus ditukur dengan baik untuk menjaga kesehatan itu punah. Maka tidak akan panas di belakang di luar biasa. Hah? Tumpes habis. Betul. Ditambah lagi kalau sungguh marah, dibakar dia. Ini sudah sungai jeruk, darah atau kudin besar, kayak jeruk kotor ini, itu sudah ada sungai. Kalau musim kemarau sebulan, dua bulan, tiga bulan, atau kemarau kemarin 2016 yang kemarau 19, habis. Sebanyakan berapa ribu apa spesies sungai itu, makhluk sungai itu yang habis. Gara-gara tangan manusia. Ya, baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu di mana Allah akan turunkan hujan, di mana tidak. Maka hari ini misalnya dalam jarak yang mungkin 2 km saja, sebelah sana hujan, di mana tidak. Artinya apa? Di situ butuh air, di situ perlu. Nah, besok nanti di sini perlu air, besok nanti tidak. Maka Allah turunkan ganti-ganti. Ada sama asalnya Allah turunkan bersamaan. Kenapa? Bumi Allah perlu air. Bumi Allah perlu? Perlu air. Dan Allah tahu dengan tempat yang harus turunnya. Maka sebenarnya وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ وَيَعْلَمَ الْأَرْحَامِ. Dan Allah yang tahu jenis kelamin manusia. Hari ini kan ada USG yang ketawa. Berapa umur? Ketahuan sekarang. Tapi USG nampak kecil. Tapi belum tentu. Nah, berdetik aja. Kecilkan kekannya kan? Tapi belum pasti. Bahkan ada sebagian itu gak kelihatan sampai lahir. Bahkan ada salah pula. Ya, kemungkinan error dengan manusia itu apa? Tapi yang jelas, yang tahu itu apa jenis kelamin manusia dan kandungan seorang ibu hanya Allah yang tahu. Manusia itu tahu sebelah A ada, ya sebelah A ada. Kemudian wawata berlangsung mada taksibu wada, kita gak tahu apa yang berlaku dalam hari. Gak pernah terpikir kalau kita besok ngomong-ngomong. Yang jelas besok kita aktivitas, tapi kita malam ini tidak tahu ngomong-ngomong apa besok. Hanya kita punyakan rencana bagi yang merencanakan. Nah, itu jadi kita tidak tahu apa kita akan buat besok. Kemudian pertanyaan yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ghadin tamut, kita tidak tahu di mana kita akan mati. Kematian yang kita tahu, apalagi kita menyesal tempat di mana mati. Nah, baik. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha 'alimun khabir bayyana. Dan satu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kalimat disebut alimun khabir. Alim itu maha tahu, khabir itu maha tahu dan ketinggian. Alim maha tahu, khabir itu detil-detil kita. Makanya disebut alimun khabir. Kita terhadap diri kita sendiri tahu. Kita terhadap diri kita sendiri tidak tahu. Tapi Allah kan betil terhadap diri kita. Ya. Baik. Wakil Muhammad Zawajalla Yas'alun Laka Nisa Ajar Musa Kul Inna Mahal Mu'ahim Rabbi Lai Jalli Anu Tihan Ilamu Sakur Sama Wabi Wa Abla Tadikum Illa Lata. Mereka bertanya kepada Muhammad Muhammad Mahal Kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah wahai Muhammad, Inna Mahal Mu'ahim Rabbi. Perkara hari kiamat itu kapannya itu hanya Allah tahu. La ilaha illa huwa, dan Allah tidak menentukan waktunya kapan. Ya. Illa kecuali Dia hanya tahu. Dia tidak kasih tahu kita. Dia tidak tahu. Rasul pun tidak tahu. Jadi illa berarti malaikat tidak tahu. Illahu huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak ada yang tahu.
La taktikum illa bantah. Hari kiamat datang seketika. Hanya Allah masih tahu tanda-tanda. Ya. Di antaranya para ulama itu adalah dimatikannya banyak para ulama. Nanti ilmu itu hilang, ilmu ini. Dan yang pertama itu hilang adalah ilmu mawaris. Ilmu mawaris itu juga datang. Di sini nanti yang pakar itu mawaris apa? Hampir tidak. Orang kalau bagi kata yang mawaris itu tak terang. Ya? Padahal itulah bagian yang paling adil dari Allah langsung. Kita mawaris. Bahkan detilkan oleh semua orang. Detilkan. Siapa yang berhak? Bayangkan. Hanya hari ini jangan lupa dari bentuk. Dia akan buat program menyadarkan keluarga muslim Indonesia, menyadarkan bahwa ada mawaris. Jika misalnya ada lembaga yang ingin pelatihan mawaris, teman-teman dari dokter siapa? Untuk apa? Agar kita tahu, karena mawaris itu merupakan ulama yang wajib ditunaikan. Seperti apa ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tentang ini wajib ditunaikan. Jadi tidak ada seorang laki-laki perempuan nanti ini dengan saudara laki-laki dan dapat setengah dari laki-laki. Tidak boleh. Walaupun dia mungkin paling banyak berjasa dari orang tuanya, tetap dia dapatkan setengah dari kita adalah laki-laki. Gitu. Ya. Baik. Nanti ulama banyak yang dimatikan, lalu ilmu banyak yang hilang. Ketika ulama sudah banyak dengan dunia, orang pun dengan Islam kita sudah hampir sepunah, maka saat itulah kata Rasulullah SAW, nanti tidak kita dengarkan lagi orang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah antar bumi ini tidak ada lagi orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka saat itu terjadi hari kiamat. Maka dalam kalimat hadis tidak terjadi hari kiamat itu kecuali setelah tidak ada lagi orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sudah terjadi. Nah, dari kerapi itu apa? Matahari terbit dari barat. Yang diawali dengan apa? Asap gelap selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam itu ukurannya malam semua. Jadi mau jalan dan 12 hari itu siang. Masih gelap juga. 40 hari. Itu menandakan sudah nanti kalau terbit matahari setelah datang gelap itu selama 40 hari sudah terlewati, nanti jelas datang akan terbit matahari sudah barat. Kalau itu sudah terjadi, maka taubat tidak lagi terima, selesai. Maka saat terakhir taubat itu kata Rasulullah SAW adalah saat gelap terjadi selama 40 hari malam. Itu terakhir. Sudah tidak ada. Maka yang pada situ orang sholat tidak terima taubat seseorang kalau menurut hari malam ini seseorang yang nafasnya tinggal di tenggorokannya. Yogurt itu apa? Sekarang. Jadi orang sekarang itu tidak lagi terima taubat dari sekarang. Seperti Fir'aun dulu, ketika dia itu gelap di kepala bahasa kita itu mau naik ke atas, saat itu mengatakan amantu ma'aman bihi bani Israil. Sekarang aku baru beriman kepada Tuhan yang iman kepada bani Israil. Saya begini, tidak pada kepada saya. Tapi ada tempat, kata Rasulullah SAW. Maka Tuhan Allah mengatakan, kami selamatkan fisikmu untuk menjadi pelajaran untuk orang setelah. Kalau kata sebuah terang, ini. Nah, kiamat ini,
Baik. Kata Rasulullah SAW, "Utitu mafatiha kulla syai'in fil khams." Kata Rasulullah SAW, "Aku diberi seluruh kunci-kunci setiap sesuatu kecuali yang lima tadi." Yang lima tadi tidak dikasih tahu oleh Rasulullah. Surga melihat, harus melihatnya. Neraka harus melihatnya. Ya. Apa itu iblis? Rasul melihatnya. Lalu apa? Tubuh-tubuhan bisa menyembuhkan Rasulullah? Bisa. Itu bukan bisa. Kalau manusia bisa, bisa. Tapi Rasulullah khusus bisa. Nah, itu masalah-masalah ya. Tidak kita ketahui pada manusia biasa. Tapi yang Rasulullah SAW berikan khusus untuk Rasul. Tuh, tapi yang lima ini tidak. Ya, yang lima tadi tidak terindikasi oleh Allah SWT kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah, lalu kata Jibril Alaihissalam setelah menanyakan itu dan menanyakan bagaimana itu, akhirnya akan bisa apa tanda-tanda? Tanda-tanda hari kiamat itu di sini sebutkan al-ula antaridal amatu rabbataha. Ya, akan lahir seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Artinya apa? Anaknya nanti menjadi tuannya bagi seorang budak. Itu tafsir mana? Banyak tafsiran. Di sini sebutlah wal-murad bi rabbitaha sayyidataha wa malakataha. Wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu rabbaha hadhihi isyarah ila fathil bilad wa kasbat al-jalb al-raqi hatta tatfir sawari wa tatfir awladun. Tafsiran di sini disebutkan oleh Ibnu Al-Hanbal yang maksud adalah antara anak perbataan ini adalah isyarat bahwa banyak negara, banyak wilayah yang akan dibebaskan, akan ditaklukkan. Sehingga dengan banyaknya negara yang ditaklukkan itu, dahulu ada perbedaan, maka budak-budak banyak. Nah, budak banyak. Lalu setelah itu mereka diambil. Setelah itu apa? Ya, namanya untuk perempuan kan, perempuan kan mimpi lah. Halal begini. Nanti banyak anaknya. Anak banyak anaknya berarti punya nasabnya kepada Tuhan kan? Kepada Tuhannya. Karena dia jadi kepada Tuhannya, maka posisi anak menjadi itu tuan sang muda. Ibu tetap jadi muda, anaknya sudah jadi tuannya. Ini satu versi menurut Al-Murajab Al-Hambal. Ya. Maka kemudian falsir walau wal amri bimanzati rabbiha wa sayyidaha. Sehingga apa? Anak-anak itu menjadi mendapat posisi sebagai tuan dari ibunya yang tadinya hamba sahaya. Wajar berkata bahwa Nabi SAW tidak menyebut inna umar warad inna tak tuh tapi ada wajibnya min nasibhi min ras waridhi. Sebagai lain dari kata ini menyatakan demikian kata dia, ini menunjukkan bahwa ibunya anak-anak tersebut dibebaskan oleh anaknya sebagai bagian dari warisan dari bapaknya. Itu menurut Qatari. Ya. Wa annaha tantaqilu ila awladiha min dirasi wa tuqta alaihim. Setelah itu kepemilikannya, ya, setelah bapaknya tadi tidak lagi atau meninggal dunia, maka harta itu dipegang oleh anaknya, maka posisi anak menjadi raja, menjadi
Jadi Al-Qur'an seperti mengatakan hari ini banyaknya orang yang tidak hormat dengan orang tua. Ini sebagian manusia yang begitu. Dan fenomena ini memang real hari ini. Ya, makin besar anak, makin malas ngurus orang tua. Alasannya sih. Kan itu hari ini. Kadang-kadang, walaupun anaknya sudah besar-besar, ibunya yang mengurus rumah tangga, masak, nyuci, semuanya. Ibu, dia enggak. Sibuk dengan dia sendiri. Ini sebagian menafsirkan demikian. Al-Qur'an hadis ini menyebutkan, Rasul menyebutkan, antara dan anak itu, Rabbah. Seorang muda, perempuan akan melahirkan tuannya. Ya. Kalau anak itu kemudian tidak melaksanakan tugas semestinya, berarti dia menjadi tuan bagi orang tua. Nah, jadi kemudian terjadi, ya, anak menjadi berharga bagi orang tua. Ya. Nah, ini fenomena yang kita hadapi hari ini. Baik. Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.